sosialisasi pembentukan panitia seleksi DPRP dan DPRK, PET Gubernur Papua Barat Daya, tahapan krusial. Pada Selasa, tanggal 30 April tahun 2024, digelar sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2024 tentang pembentukan panitia pemilihan dan tata cara seleksi calon anggota panitia seleksi. Dalam rangka pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui mekanisme pengangkatan. Kegiatan juga dirangkai sosialisasi peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 4 tahun 2024 tentang pembentukan panitia pemilihan dan tata cara seleksi. Anggota panitia seleksi kabupaten, kota dalam rangka pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, kota melalui mekanisme pengangkatan. Acara dirilis Panorama Hotel, Kota Sorong itu dibuka penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa. Ia mengatakan Permendagri Nomor 2 dan Pergub Papua Barat Daya Nomor 4 tahun 2024. Itu sudah ada angka-angkanya. Isinya terkait pembentukan panitia pemilihan dan panitia seleksi untuk memilih anggota DPRP dan DPRK yang diangkat sesuai peraturan perundang-undangan. Ini memang harus cepat. Mantan Kepala Bapeda Papua tersebut menegaskan, proses pengangkatan anggota DPRP dan DPRK ini berbeda dengan Majelis Rakyat Papua Barat Daya, MRPD. Di dalam MRPBD ada wakilnya secara jelas, baik itu dari adat, perempuan, dan wakil agama, sedangkan DPRP dan DPRK wailnya hanya orang asli Papua, OAP. Muhammad Musa'ad juga berharap anggota DPRP dan DPRK yang diangkat adalah mutiara-mutiara Papua, sehingga nantinya dapat memperjuangkan hak-hak OAP. Dan mereka yang Papua masuk Barat punya kemampuan dan betul-betul memperjuangkan idealismenya agar tetap dijaga. Jangan masuk tapi tidak bunyi di dalam. Tetapi saya harap benar-benar memperjuangkan hak-haknya, ucap. Anggota DPRP yang diangkat, DPRP dan DPRK yang diangkat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.